Pemirsa, selamat bertemu lagi. Kali ini kita berkesempatan untuk membahas satu buku yang menarik yang berjudul Mendidik dan Membimbing Anak, karangan Ellen G. White. Ini adalah suatu buku yang menarik untuk membawa kita bagaimana cara mendidik anak supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik dan benar di hadapan manusia dan berguna bagi masyarakat tentunya. Sebelum kita mulai, kita akan mengundang Roh Suci untuk datang membantu kita untuk memberikan hikmat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, bila mana kami belajar melalui buku yang Tuhan sudah titipkan, yaitu mendidik dan membimbing anak. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Yesus kami berdoa, siap syukur. Amin. Dan pasal pertama, dengan judul, Pentingnya Sekolah Rumah Tangga. Dan paragraf pertama yang akan kita bahas, berjudul Pendidikan Dimulai di Dalam Rumah Tangga. Di dalam rumah tanggalah pendidikan anak-anak harus dimulai. Disinilah sekolahnya yang pertama. Di sini, dengan orang tua sebagai guru, ia harus mempelajari pelajaran-pelajaran yang harus menuntun dia sepanjang umur hidupnya, pelajaran tentang sikap hormat, penurutan, dan pengendalian diri. Pengaruh pendidikan rumah tangga adalah satu kuasa yang besar bagi yang baik atau yang jahat. Semuanya itu di dalam banyak hal terjadi dengan diam-diam dan lambat. Tetapi jikalau digunakan untuk yang benar, semuanya itu akan merupakan suatu kuasa yang meluas bagi kebenaran. Jikalau anak tidak dididik dengan benar, di sini setan akan mendidiknya melalui alat-alat yang dipilihnya. Dengan demikian, betapa pentingnya sekolah di rumah tangga itu. Jadi, bagaimana? Saya melihat poin yang penting di sini. Sikap hormat, penurutan, dan pengendalian diri. Ini rupanya ada urutan yang terpenting ya. Fondasi ya. Anak-anak harus hormat dulu, supaya mereka bisa menurut. Dengan menurut, mereka bisa mengendalikan diri. Betapa pentingnya ini mengendalikan diri ini. Ini seperti kata kita lihat di Galatia 5 ayat 22, buah roh ada 9, yang terakhir kita bisa lihat mengendalikan diri. Suatu bukti dari kekristenan yang hidup dalam seorang adalah jika seorang tersebut bisa mengendalikan dirinya. Jadi sangat penting dari awal anak itu harus diajar untuk mengendalikan diri. Jadi mengendalikan diri dalam segala aspek. Ya, dalam seluruh aspek tentunya. Ya. Jadi ini fondasi pertama yang harus kita berikan kepada anak ya. Yeah. Fondasi pertama ialah sikap hormat. Dari sikap hormat itu terdapat penurutan. Dari penurutan itu terdapat pengendalian diri dalam setiap aspek. Benar. Betul? Dan juga betapa pentingnya sekolah rumah tangga itu. Banyak mungkin dari kita ingin buru-buru anak semudah mungkin bisa dikirim ke sekolah. Ternyata tidak diinginkan demikian. Anak-anak itu sebaiknya diajar dulu di rumah tangga, mengenal orang tuanya sebagai figur, supaya mereka bisa menghormati, dan kemudian mereka bisa menurut seorang figur tersebut. Dari situlah anak belajar untuk menurut kepada Tuhan. Jadi di dalam judul ini, di paragraf pertama, dibaca di kalimat yang pertama, ditulis, di dalam rumah tanggalah pendidikan anak harus dimulai. Sering sekali kita mempunyai konsep yang berbeda. Kita berpikir bahwa setelah anak itu umur 0 sampai 4 tahun, itu ialah umur 4 tahun itu, itulah pendidikan pertama. Kita masukkan dia di dalam pendidikan dasar ialah pendidikan formal. Yaitu mungkin kita sering sekali mendengar taman kanak-kanak ya. Tapi preschool. Di sini atau preschool, tapi di sini ditulis di dalam rumah tanggalah pendidikan anak harus dimulai. Ternyata di umur 0 itu atau mungkin di dalam janin seorang ibu, disitulah pendidikan bagi anak-anak kita. Yeah. Sering sekali kita melupakan, ya, sering sekali ibu atau mungkin keluarga sering melupakan bahwa ternyata di dalam janin seorang ibu, anak itu sudah dimulai pendidikannya. Saya lihat di paragraf kedua ada dibahas mengenai ini, kita lanjut. Kita lanjut. Di sini fondasi diletakkan. Di atas bahu semua orang tua terdapat tanggung jawab untuk memberikan pendidikan jasmani, mental, dan rohani. Haruslah menjadi tujuan setiap orang tua untuk mengembangkan
di dalam diri anaknya satu tabiat yang seimbang dan simetris. Ini bukanlah suatu pekerjaan yang kurang penting, suatu pekerjaan yang menuntut pemikiran dan doa yang sungguh-sungguh, sebagaimana juga usaha yang sabar dan tekun. Sebuah dasar yang benar harus diletakkan, sebuah kerangka yang kuat dan teguh harus didirikan. Dan kemudian hari demi hari pekerjaan membangun, menghaluskan, menyempurnakan, berlangsung terus-menerus. Jadi pekerjaan di rumah tangga ini pekerjaan yang dibebankan, yang diberikan menjadi beban orang tua di dalam rumah tangga, itulah fondasinya. Jadi jangan buru-buru tuh anak langsung diberikan kepada apa namanya sekolah, mungkin dititipkanlah ke playgroup, dititipkanlah saja ke mungkin preschool dan sebagainya, tanpa beban orang tua itu sendiri untuk mendidik. Jadi di saat fondasi itu kuat, dengan mudah tentunya kita pasang tembok nanti, menghaluskan, mengaci dan menata dan sebagainya. Jadi sering sekali kita merasa bahwa sekolah formal lah yang dapat mendidik anak-anak kita. Betul. Dan sering sekali di saat anak-anak kita besar, kita sering sekali bilang bahwa kenapa anak saya semakin hari semakin tidak menurut, kenapa anak saya semakin hari semakin nakal. Padahal di sini sangat-sangat jelas bahwa fondasi pertama, bila kita melihat paragraf pertama dan paragraf kedua, gambarnya semakin lama semakin jelas ya, bahwa fondasi pertama ialah hormat, penurutan, pengendalian diri, sehingga fondasi itulah yang akan membentuk. Jadi kalau kita buat rumah, fondasinya harus betul dulu, sehingga di saat finishing ya atau apa itu, di saat terakhir kali itu sudah sangat gampang untuk merapikan rumah tersebut. Yeah. Jadi sering sekali kita komplain kepada guru maupun kepada suami kita atau kepada keluarga kita bahwa kenapa semakin hari anak saya semakin bandel, semakin hari anak saya tidak bisa dikasih tahu. Ternyata fondasi itu yang kita lupa berikan kepada anak-anak kita. Ya? Ya. Kita lanjut lagi di paragraf berikut. Lanjut lagi di paragraf berikut, paragraf 3 ialah dengan judul jangan berikan sesuatu kepada anak kecuali hak ini. Orang tua, ingatlah bahwa rumah tanggamu adalah sebuah sekolah latihan di mana anak-anakmu harus disediakan untuk rumah yang di atas. Lebih baik mereka tidak memperoleh sesuatu yang lainnya, asalkan mereka mendapatkan pendidikan yang harus mereka terima pada tahun-tahun permulaan dari kehidupan mereka. Jauhkan kata-kata yang kasar, ajar anak-anakmu untuk menjadi baik hati dan sabar. Ajar mereka untuk memikirkan kepentingan orang lain. Dengan demikian, engkau sedang menyediakan mereka untuk pelayanan yang lebih tinggi dalam perkara-perkara keagamaan. Rumah tangga haruslah menjadi satu sekolah persiapan di mana kanak-kanak dan orang-orang muda bisa dijadikan layak untuk melayani guru itu sebagai persiapan untuk mengikuti sekolah yang lebih tinggi di dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Saya lihat lebih dikatakan di sini lebih baik tidak memperoleh sesuatu yang lainnya asalkan mereka mendapat pendidikan yang harus mereka terima. Contohnya itu apa? Mungkin orang tua sekarang, orang-orang modern ini dituntut begitu banyak mereka memusatkan perhatian pendidikan anak-anak terlalu dititik beratkan kepada akademis. Anak saya harus cepat pinter baca, cepat pinter matematika, cepat pintar pengetahuan dan sebagainya. Kalau bisa English bagaimana dan sebagainya supaya bisa diterima, dianggap pintar oleh taraf sosial. Betul. Namun tanpa pembangunan karakter yang benar, ternyata semua itu adalah sia-sia kalau karakter anak kita tidak dibangun dengan dasar yang benar. Jadi lebih baik anak itu bertumbuh dengan karakter dan tabiat yang benar, dengan penurutan yang benar, pengendalian diri yang benar, dan pengorbanan yang benar terhadap kebaikan orang lain, daripada memiliki semua akademis itu tetapi tidak mempunyai karakter. Jadi sering sekali kita melihat bahwa kenapa di negara atau keagamaan banyak sekali orang-orang yang memang tidak bisa menghidupkan. Ternyata sangat-sangat simpel ya kuncinya. Ternyata di keluarga tersebut, fondasi-fondasi itu yang kurang dihidupkan, yang kurang dibuat, sehingga banyak sekali masyarakat-masyarakat yang akhirnya mereka bertumbuh besar seperti kita ya, atau bisa dibilang sudah dari bapak-bapak atau ibu-ibu ya. Mereka tidak punya fondasi ini dan itulah yang mereka teruskan, sehingga terjadi banyak sekali anak-anak ya
atau banyak sekali yang akhirnya mereka lah yang memimpin negara-negara, mereka lah yang memimpin keagamaan, mereka lah yang akhirnya diletakkan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu tinggi. Benar. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Janganlah pendidikan rumah tangga dianggap sebagai soal yang remeh. Ini menempati tempat yang utama di dalam segala pendidikan yang benar. Para ibu dan bapak telah mempercayakan pada diri mereka sendiri tugas untuk membentuk pikiran anak-anak mereka. Betapa mengejutkan peribahasa ini. Apabila ranting dibengkokkan, maka pohon itu pun turut menjadi bengkok. Hal ini harus diterapkan pada pendidikan anak-anak kita. Para orang tua, maukah engkau mengingat bahwa pendidikan anak-anakmu itu sejak tahun-tahun pertama kehidupan mereka telah dipercayakan padamu sebagai suatu tugas yang suci? Pohon-pohon yang masih muda ini harus dididik dengan lemah lembut agar mereka bisa ditanam di dalam taman Allah. Amin. Bagaimanapun juga pendidikan rumah tangga jangan sampai diabaikan. Mereka melalaikannya sedang melalaikan tugas keagamaan. Jadi betapa penting anak-anak yang kita didik dengan dasar-dasar dan fondasi yang benar, mereka lah yang menjadi orang-orang yang baik dan benar. Bukan hanya orang baik saja, orang benar juga di dalam masyarakat mereka, di dalam keluarga mereka kelak, di dalam kemasyarakatan mereka, di dalam dunia-dunia mereka nanti, jika mereka besar nanti, besar. Kita akan menciptakan orang-orang yang sukses dalam seluruh aspek kehidupan jika kita mendidik mereka dengan baik dan benar di rumah tangga kita. Jadi sering sekali dibilang bahwa orang tua ialah wakil Tuhan di dalam dunia ini. Bagaimana anak bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan kalau mereka tidak bisa menghormati orang tua yang kelihatan? Itulah memang yang harus ditekankan kepada orang tua atau mungkin kepada calon orang tua. Ya. Ya. Lalu paragraf yang berikutnya ialah tujuan utama mendidik pendidikan rumah tangga. Pendidikan rumah tangga berarti banyak. Ini merupakan sesuatu yang mempunyai tujuan yang luas. Ibrahim atau Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Di antara perkara yang telah menjadikan dia sebagai suatu teladan yang menonjol daripada peribadatan adalah penurutan yang ketat yang diadakan di dalam rumah tangganya terhadap hukum-hukum Allah. Ia memupuk agama dalam rumah tangga. Ia yang melihat pendidikan yang diberikan di dalam setiap rumah tangga dan yang mengukur pengaruh daripada pendidikan ini berkata, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Allah telah memerintahkan bangsa Ibrani supaya mengajar anak-anak mereka tentang segala tuntutannya dan menjadikan mereka untuk mengerti akan segala pelakuannya terhadap bangsa mereka. Rumah tangga dan sekolah adalah satu. Gantinya bibir yang asing, para ibu dan bapa yang penuh kasih harus memberikan petunjuk-petunjuk kepada anak-anak mereka. Pemikiran tentang Allah dihubungkan dengan segala peristiwa sehari-hari di dalam rumah tangga. Perbuatan Allah yang hebat dalam membebaskan umatnya diceritakan kembali dengan menarik dan dengan sikap yang penuh rasa hormat. Kebenaran-kebenaran yang agung dari pimpinan Allah dan kehidupan di hari depan ditanamkan di dalam pikiran yang masih muda itu. Pikiran itu pun menjadi biasa dengan perkara yang benar, yang baik, dan yang indah. Dengan menggunakan gambar-gambar dan lambang-lambang, pelajaran-pelajaran yang diberikan itu memperoleh gambarannya, dan dengan demikian itu lebih tertanam di dalam ingatan mereka. Melalui imajinasi yang dihidupkan, ini anak itu mulai dari masa bayi dibawa ke dalam rahasia-rahasia, hikmat dan pengharapan leluhurnya, dan menuntun di dalam satu jalan pemikiran dan perasaan dan sikap menunggu, dan menjangkau perkara-perkara yang ada di seberang hal-hal yang kelihatan dan fana kepada yang tidak kelihatan dan baka. Ya, jadi sudah sangat jelas di sini ya. Abraham pun dididik Tuhan untuk menghidupkan hukum di dalam keluarganya. Jadi bila kita mau melihat bagaimana kita sukses di dalam masyarakat, kita lihat bagaimana kesuksesan kita di dalam rumah tangga. Yang saya lihat menarik di sini, pemikiran tentang Allah harus dihubungkan dengan segala peristiwa yang sehari-hari terjadi dalam rumah tangga. Sehari-harian kita di rumah tangga, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bekerja,
bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang, tetangga, dan sebagainya, harus membuat anak itu melihat suasana surga di dalam rumah tangga. Begitu penting. Dan tidak ada satu detik pun kita harus membengkokkan namanya hukum Tuhan itu. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, seringkali kita berbohong mengajak katakan kalau ada yang telepon ke rumah, bilang, eh anak, angkat itu telepon, tapi kalau cari bapak bilang nggak ada ya. Nah, hal-hal itu kita anggap sangat-sangat sepele, tetapi itu mendidik anak kita untuk berbohong. Bilang, ada itu, ada orang di pagar, tolong bilang kalau cari saya, bilang saya tidak ada. Hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sadari ya, sadar, bahwa itu adalah mendidik mereka menjadi pembohong. Pembohong. Karena kita tidak sadar bahwa anak-anak itu mereka seperti penonton. Kita itu ialah aktor dan aktrisnya. Bila mereka melihat apa yang kita lakukan, mereka akan menghidupkan itu. Sama seperti kita dan Tuhan sendiri. Tuhan sudah bagaimana memberikan petunjuk kepada kita dan cara menghidupkan dia ya di saat dia hidup itu ya Tuhan. Ya. Kita pun memberikan, kita pun melihat berbagai macam contoh, begitupun anak-anak kita, ya. Jadi seperti itulah posisinya. Jadi paragraf berikutnya. Oke, paragraf berikut. Pekerjaan orang tua mendahului pekerjaan guru. Mereka mempunyai sekolah di rumah tangga, yaitu kelas pertama. Jikalau mereka berusaha dengan seksama dan dengan disertai doa untuk mengetahui dan melakukan tugas mereka, maka mereka akan mempersiapkan anak-anak mereka untuk memasuki kelas 2, yaitu untuk menerima petunjuk-petunjuk dari guru. Rumah tangga dapat dibuat, dapat menjadi sebuah sekolah di mana tabiat anak-anak benar-benar dibentuk menurut pola sebuah istana. Ya, kembali lagi diingatkan, sekolah, pendidikan di rumah tangga harus mendahului mereka di sekolah. Pendidikan mereka di sekolah. Jangan dibalik ya, bahwa guru yang pertama nanti baru orang tua. Tapi ternyata di sini polanya Tuhan ialah orang tua yang lebih pertama, ya. Keduanya baru pendidikan formal. Lalu lanjut lagi. Lalu di sini judulnya pendidikan di dalam rumah tangga di Nazaret. Yesus memperoleh pendidikannya di dalam rumah tangga. Ibunya adalah guru manusianya yang pertama. Dari bibirnya dan dari gulungan kitab nabi-nabi, ia telah mempelajari perkara-perkara surga. Ia hidup di dalam sebuah rumah tangga yang sederhana dan dengan setia serta dengan kegembiraan mengambil bagian untuk memikul beban rumah tangga. Ia yang menjadi pemerintah surga telah rela menjadi seorang hamba, seorang anak yang penuh kasih dan penurutan. Ia mempelajari suatu bata pencarian dan dengan tangannya sendiri bekerja di dalam petukangan kayu bersama dengan Yusuf. Sangat indah bagaimana Yesus, Tuhan kita, dia datang ke dunia ini dan menjadi seorang anak yang harus menurut kepada orang tua. Jadi bila kita lihat cerita bagaimana Yesus tersebut, berarti fungsi seorang ibu itu sangat penting. Bagaimana kita bayangkan bila Maria tidak menyadari fungsi sebagai ibu yang benar, apakah mungkin Yesus tidak menyadari tugas-tugasnya? Maria di sini disebut ialah ibunya adalah guru manusianya yang pertama. Bayangkan saudara, bila Maria seorang guru, seorang ibu yang tidak menyadari akan tanggung jawab besar, dia pun tidak akan bisa mendidik sampai Yesus mempunyai karakter yang begitu sangat sempurna. Ada suatu yang menarik kenapa Yesus dilahirkan sebagai orang yang sangat sederhana. Sangat sederhana ini bahasanya agak lebih politis sedikit ya. Mungkin kalau bisa dibilang keluarga miskin mungkin. Mungkin ada suatu yang pelajaran yang dia ingin berikan pada kita, bahwa sesungguhnya manusia itu dipanggil untuk hidup sederhana. Dengan segala kesederhanaan, lebih banyak makna yang bisa diambil dari hidup sederhana daripada hidup berkelimpahan. Ya. Kita sudah mengetahui begitu banyak cerita-cerita di Alkitab bagaimana kesederhanaan dan penyangkalan diri dan pengendalian diri itu sangat erat hubungannya. Ya, jadi kalau ada orang tua yang percaya bahwa anak saya itu saya suka berikan kelimpahan segala sesuatu yang dia mau, biarkan dia nikmati. Apalagi banyak orang tua katakan dulu,
dulu saya sudah susah-susah, saya nggak mau anak saya susah. Jadi saya manjakan aja, apa yang dia mau saya kasih. Hati-hati, bahwa itu artinya Anda sedang memberi racun kepada anak. Anak harus diajarkan mengendalikan diri, di dalam selera, di dalam segala keinginan, di dalam segala kemauannya, dalam segala kebutuhan-kebutuhannya pun harus ditelaah satu persatu. Yang mana keinginan dan yang mana kebutuhan. Harus selalu dibedakan dua hal ini. Jadi saya mempunyai kerinduan untuk para wanita atau para ibu atau mungkin pada calon ibu. Di sini dibilang juga dari bibirnya dan dari gulungan kitab-kitab ia telah mempelajari perkara-perkara surga. Jadi bayangkan Maria memberikan perkara-perkara surga, bacaan-bacaan, sehingga dia tahu bagaimana surga itu. Yesus tahu bagaimana surga itu. Jadi ibu, tugas kita ialah sangat berat. Bagaimana kita memberikan bacaan-bacaan kepada anak-anak kita, tontonan-tontonan kepada anak-anak kita. Jadi konsepnya itu sebenarnya ada di seorang ibu. Apa yang ibu inginkan untuk anaknya. Bila ibu ingin anaknya sukses dalam dunia, ya dengan sendirinya dia akan memberikan segala pengaruh dunia. Tapi bila ibu ingin seperti Maria, yaitu biarlah anaknya sukses dalam perkara surga. Ibu, berikanlah tontonan yang baik kepada anak-anak kita. Benar. Berikanlah pendengaran atau musik-musik yang baik kepada anak-anak kita. Berikanlah buku-buku yang baik sehingga anak-anak kita sehingga anak-anak kita mengerti ialah pengaruh surga dan ialah betapa indah surga tersebut. Jadi ibu ingat, tugas kita sangat berat. Benar. Nah, hati-hati dengan segala waktu yang kita gunakan anak-anak kita. Satu hari mereka, berapa jam mereka menonton televisi, bergaul dengan orang-orang yang kita tidak kenal, bagaimana pendidikannya mereka, kita harus berhati-hati. Kalau kita lihat semua anak-anak generasi muda ini, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka bergaul, segala sesuatu yang mereka lakukan di seluruh kehidupan mereka, mereka dapatkan biasa dari mana? Tentu dari pergaulan dan dari televisi. Sangat-sangat berbahaya. Ya. Dan juga sangat-sangat, kita harus sangat-sangat selektif dalam apa yang mereka lakukan, mereka tonton, mereka dengarkan. Pergaulan mereka kita harus jaga benar-benar. Karena itu akan membentuk karakter mereka. Karakter akan menentukan nasib mereka. Masa depan mereka ya. Masa depan mereka dan keselamatan mereka juga tentunya. Oke, baik. Ini adalah seorang... Mungkin lupa juga. Sering sekali kita para ibu, saya juga dulu begitu ya. Sering sekali saya membawa anak saya ke mall. Ya, sering sekali saya membawa anak saya untuk kemauan saya sendiri. Sering sekali saya bilang sama suami saya, anak kita butuh hiburan. Jadi saya butuh... Ternyata ibunya yang perlu. Pergi ke mall. Ternyata saya lah yang membutuhkan hiburan tersebut. Jadi para ibu, kita harus tahu. Ya, kita bawa anak kita kemana. Kita, karena ternyata kemauan kita sendirilah yang membawa, yang seperti tadi suami saya bilang, ialah masa depan anak kita ditentukan oleh kita. Ya? Kalau mau membawa anak-anak piknik, bawalah ke alam. Seperti di belakang kita, ya. Mungkin mereka akan belajar banyak dari alam, daripada di gedung-gedung, di mall-mall, mungkin di teater-teater. Ya, ini sekedar himbauan supaya kita lebih berhati-hati lagi kemana anak kita meluangkan waktu mereka. Dan jadi untuk sebelum kita menutup acara kita, ingat pemirsa, para ibu, para bapak, dan juga calon ibu maupun calon bapak, fondasi yang harus kita berikan untuk anak-anak ialah hormat, penurutan, dan pengendalian diri. Dari fondasi seperti itu akan mudah bagi kita untuk dapat mendidik dan membesarkan anak kita. Dan fondasi kedua, jangan lupa juga bahwa apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang paling pertama yang harus kita ingat. Karena dengan pengendalian diri seorang ibu dan bapak pun, kita dapat mendidik anak-anak kita dan memberikan contoh yang baik. Dan juga ingat juga para ibu, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada suami kita mungkin. Sering sekali ibu merasa bahwa pekerjaan kita terlalu berat. Tetapi ibu, dari pekerjaan seorang ibulah akan membuahi anak-anak yang mempunyai masa depan yang indah di bumi maupun di surga. Ya? Oke.
Baiklah, sekian untuk pasal pertama. Kita akan bertemu di pembahasan yang berikut, di pasal yang kedua. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami hikmat untuk membaca bagian pertama dari buku ini. Begitu banyak terang yang kami akan lakukan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berikan kami kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.